Lionel Messi siap tampil di laga Timnas Indonesia vs Timnas Argentina. Kabar itu disampaikan langsung media asal Argentina, El Destape. Lionel Messi telah membuat keputusan jelang laga Timnas Argentina melawan Australia dan Indonesia di FIFA Matchday Juni tahun 2023. Kapten juara Piala Dunia 2022 itu telah memberitahu Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, dan pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, tulis El Destape. Penyerang PSG itu sudah memberitahu bahwa dirinya akan hadir di dua laga melawan Australia dan Indonesia, meskipun tidak ada poin yang dipertaruhkan di sana, lanjut laporan tersebut. Sejauh ini kabar yang disampaikan media-media asal Argentina tak pernah meleset. Apa yang disampaikan selalu menjadi kenyataan. Berdasarkan pemberitaan yang sudah-sudah, Lionel Messi bakal datang ke Indonesia jika tidak ada masalah seperti cedera atau yang melibatkan keluarganya. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK full booking jika Lionel Messi mengonfirmasi akan datang ke Indonesia? Harapannya tentu tiket yang dijual PSSI nantinya dapat laku keras. Sebab, jika atmosfer stadion bergelora, pastinya bakal memberi impresi yang positif kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Satu lagi, dukungan masif wajib diberikan supporter kepada Timnas Indonesia. Dukungan maksimal berpotensi membuat Jordi Amat dan kawan-kawan mengeluarkan kemampuan terbaik saat berduel di SUGBK pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Bukan tak mungkin, Timnas Indonesia memberi kejutan dengan menahan Timnas Argentina atau justru meraih kemenangan. Ingat, di sepak bola tidak ada yang mustahil. Timnas Argentina pun beberapa kali secara mengejutkan kalah melawan tim-tim yang berada di bawahnya.